Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman semuanya. Nah teman-teman, hari ini aku mau masak tumis toge telur ya. Pertama-tama aku siapkan toge ya. Ini udah dibersihkan ya, tadi udah dicuci. Dan aku juga ada tambahkan 2 butir telur yang nanti akan digoreng dulu ya. Dan bumbunya di sini aku pakai bawang putih, bawang merah, cabai rawit, cabai keriting, dan daun bawang. Ini nanti akan kita potong-potong ya. Nah ini bumbunya sudah dipotong-potong ya teman-teman. Nanti akan kita tumis ya. Selanjutnya kita akan kocok dulu telurnya ya. Nah, ini kita pecahkan dulu dan kita kocok telurnya, kocok lepas saja. Ini dan kita tambahkan sedikit Royco ya. Nah, kita kocok lepas seperti ini. Lanjut kita siapkan minyak di sini. Udah kita panaskan minyaknya. Lalu kita goreng telurnya ya. Ini kita orak-arik telurnya. Nah ini teman-teman telurnya sudah matang ya. Kita angkat dulu. Dan lanjut kita tumis bumbunya. Kita masukkan dulu bawang putih cincangnya. Kita tumis sebentar. Lalu bawang merahnya kita masukkan. Dan lanjut kita masukkan cabai rawitnya ya. Cabai keritingnya juga sekalian dimasukkan. Kita tumis bumbunya sampai matang ya teman-teman. Nah ini bumbunya udah matang teman-teman. Lanjut kita masukkan togenya. Kita tumis sebentar. Lanjut kita tambahkan daun bawang. Dan kita bumbuin ya teman-teman. Ini ada tambahkan sedikit garam, kaldu bubuk, dan penyedap rasa. Lanjut kita masukkan telurnya dan kita tumis sampai matang. Untuk menumis toge ini sebentar saja teman-teman ya, tidak perlu lama-lama ya. Nah ini udah matang teman-teman. Lanjut kita matikan apinya. Dan ini hasilnya teman-teman, tumis toge telur ya, segar sekali ya kelihatannya. Terima kasih sudah menonton videonya. Selamat mencoba resepnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.